Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Bersua kembali kita di channel YouTube ni. Hari ini 5 November 2021, hari Jumaat, esok Sabtu. Maka hari Sabtu bermulalah saya mengikuti satu kursus, kursus secara online. Pada saya tak lah, bingung banget atau cuma tempat. Apa yang membuatkan saya menyertai kursus ataupun program ini adalah kerana baju ini. Baju ini saya tak boleh pakai sebenarnya. Sendak hitam perut. Jadi ini yang akan membuat ataupun menjadi satu achievement saya. Program ini sepanjang 21 hari. Yang ke esok mula 6 November bermula dan juga akan berakhir pada penghujung bulan ini. Ya, saya harap di penghujung bulan ini saya mampu untuk memakai baju ini dengan selesa. Baju ini adalah pemberian kawan saya, Jesse Pahang ni. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali KFOC Kudus Fit Online Coaching. Itulah program yang saya sertai sejak 21 hari ini. Dan seperti yang saya janjikan di video yang pertama ataupun sebelum ni, apa khabar Jesse Pahang tu, saya cuba updatekan hari yang keberapa tapi tak sempat. Almarhum sajalah. Tapi walaubagaimanapun ianya telah pun berjaya dilaksanakan hari ini 26 hari bulan November 2021. Jadi begitulah saya telah melalui fasa-fasa tertentu dalam kehidupan dan dalam program ini. Cuma nak beritahu, sepanjang saya menyertai program ini, saya juga telah pun melakukan aktiviti-aktiviti bersukan. Di sini saya tunjukkan selama 18 hari saya cuba, walaupun memang perkara itu saya lakukan hari-hari, tujuannya adalah untuk membakar kalori dalam badan. Ya, itu dia kita lihatlah. Ini selama 18 hari hari yang pertama sehingga 21 saya menggunakan masikal untuk berkali dan hari masa ini saya masih terpancing. Saya berangkat di klinik kawasan rumah tempat saya tinggal. Jadi itulah yang ingin saya kongsikan bersama dengan yang mengikuti di channel YouTube ini. Dan apa yang pasti ianya bermula pada diri kita, azam kita. Dan sesuatu perkara yang ingin kita lakukan perlunya ada ilmu, dan ilmu itu boleh belajar. Nanti saya tunjukkan dengan siapa saya belajar. Dan ini adalah progres timbangan saya mula dengan 79.2 di belakang kilo. Saya telah mengurangkan berat badan. Saya risau ataupun mengambil peluang, tapi mengambil inisiatif ataupun mengambil tindakan untuk mengurangkan berat badan apabila saya bersuka. Saya selalu bermain bola sepak. Lutut saya terasa sakit. Bila terasa sakit tu, saya pergi jumpa doktor. Doktor cakap overweight, dah overweight. Jadi tak ada masalah dengan apa, urat ke otot ke apa, semuanya okey. Cuma kita nak maklum sajalah, nak maksud dah masuk 50 siri ini kan. Dah tua dijaga. Yang penting kita nak sihat dan juga senang, mudah kita nak buat amal atau beribadat kan, lakukan ibadat-ibadat yang bukan fizikal. Baik, aku rasa 6 kilo lah target saya nak. Dia sebenarnya begini ya. Dulu berat saya dalam 6-8 kilo, kemudian kurang aktif juga. Dia sebenarnya bukan sukan tu yang menguruskan kita.
Jadi sebenarnya sukan tu untuk bagi kita sihat, jantung, kekuatan jantung dan sebagainya. Tetapi pemakanan, kok mana pun 80% pemakanan, 20% sukan. Jadi bila kita jaga pemakanan 80%, kita dapat achieve ataupun dapat kata, mencapai tahap tak semestinya 80, kita dapat 70 daripada 80 atau 60 pun dah okey. Bersukan, kita bersukan tahap mana sangat kan, kita bukannya atlet. Jadi 20% tu memang kita tak akan capai. Jadi kita cubalah ambil bahagian yang besar, iaitu pemakanan dan juga sukan untuk kesihatan. Dan rumus mengatakan bahawa bersukan boleh mengurangkan berat badan. Memang ada orang yang mampu, tapi itu atas badan seseorang. Dan yang paling penting, apabila habis menjadi satu program, dia makan balik, dia panggil report, dia elok dan kurus, makan. Jadi kita perlukan ada ilmu. Untuk itu saya selalu mendapatkan iman dan semangat daripada saya punya kos. Nanti saya letakkan nombor tandingannya untuk di channel-channel YouTube. Dan saya rujuk pada channel YouTube ni, Mak Saleh membuat dia mengajar kita. Dan apa yang pasti, selama 21 hari ini saya telah pun berjaya mengurangkan pengambilan gula. Dulu 20 tahun, 30 tahun saya setiap hari, setiap pagi, tengah hari, petang, malam, memang saya akan minum Nescafe tarik. Tapi alhamdulillah tak ada dah. Dan cuma kita bersosial dengan kawan-kawan, kita perlu ke kedai dan minum kita boleh mengambil makanan seperti limau ais kan? Limau, saya tak minum ais, minum air limau yang kurangkan gula. Ataupun saya langsung tak ada gula, cuma kita dapat hangout dengan kawan-kawan, tak jadi hal. Jadi kita tidak menyisihkan diri daripada masyarakat ataupun bersosial. Dan yang pasti ini air, alhamdulillah memang saya selalu air, memang saya banyak minum. Dia disarankan ikut 1 kilo tu macam saya berat dulu hampir 80, jadi kena bagi dengan 25, jadi kita dapat berkurang dalam 3 liter lebih dalam sehari. Tapi saya memang 4 liter ataupun kadang-kadang 6 liter, satu botol ni 2 liter. Saya gunakan kaedah sehari kita jaga ataupun buka badan sedar 12 jam. Jadi saya bagikan dengan 7, mula dengan fasa 8 hingga 12 hingga 4, itulah. Jadi saya takkan dapat lebih kurang 5 liter ataupun 5 ke 6 liter sehari air masak sejuk. Jadi itulah dia. Dan yang seperti saya katakan, kita perlukan ilmu. Dan saya juga mengambil kadang-kadang makanan perlukan karbohidrat, protein dan sebagainya. Jadi untuk kita mix makanan pasakan dan sebagainya, kita tak berpaham dengan piramid saya. Dan sebab kita kurang ilmu, jadi dari asalnya saya mengambil ini produk ni, kebelai elu yang minum ini. Bukan kerana ini untuk kurus, tapi ini untuk menambah kita punya kandungan karbohidrat dan sebagainya dalam badan. Jadi kalau Ronaldo pun yang umur 36 mampu beraksi di EPL, begitu juga dengan Amir Yahya, Syukur Adan Mesya, Indra Putra Mahyudin. Memang mereka ni tak menceritakan apa yang mereka makan, tapi saya yakin mereka menggunakan sesuatu dalam sistem pemakanan mereka. Bukan saya kata mereka mengambil steroid, tapi itulah dia. Mereka boleh bermain bola sepak dalam intensiti yang tinggi pada umur yang sedemikian. Dan juga seperti yang saya katakan, untuk maklumat dan sebagainya, yang mana untuk menyertai KFOC ini, kurus fit online coaching ni, anda boleh lihat nombor yang saya tuturkan. Bukan nombor saya bukan agen ataupun sebagainya, tapi saya, jika anda ingin mengurangkan berat badan, bukan nak kurus untuk mengurangkan berat badan, untuk kesihatan,
coaching ini boleh boleh anda hubungi di talian yang saya nyatakan. Sampai jumpa lagi. Sebabnya saya ada satu coach kata di hujung nanti ada satu final timbang. Jadi di satu hari ini akan diteruskan sehingga 27, 28, 29, 30. Ada 5 hari lagi. Harapkan 6 kilo saya turun dapatlah 70. Daripada 79 dapat 7, bolehlah 72. Dan akan diteruskan lah, insyaAllah. Mungkin nanti saya akan cuba updatekan dengan pemakaian yang baju JC Pahang yang sendak di perut tu. Apa saya tunjukkan nanti, insyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.